Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Hosting Malaya. Pada video kali ini, saya ingin tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk Flash Store menggunakan jenis GRF lah. Okay, so pertama sekali kita pergi pada folder tools yang saya berikan. So, kita buka tool generator. Dan pastikan anda sudah ada tool file yang sudah siap lah. Sebagai contoh, anda ingin masukkan folder texture punya file ataupun ini ialah login screen. So, readykan file tersebut. Pastikan ia yang berada dalam format yang betul dalam bentuk Korean semuanya. Okey, kemudian anda boleh select output ni untuk nama file tersebut. So sebagai contoh login screen, kita tap login log screen .to. So okey, so kita save. So dia akan save dalam folder tersebut. So kita pastikan ini dalam bentuk GRF sebab kita nak masukkan dalam folder GRF. Kemudian select directory. Kita pilih directory kita punya file sebelum folder data tadi. So sebelum folder data ialah tool file. So kita pilih tool file, klik OK. Kemudian pastikan ni dalam Unicode dan tulisan Korean tadi. So kita klik generate. So dia akan create lah tool file. So kemudian kita boleh tengok ini adalah load screen tool yang kita create tadi. So cara untuk kita pastekan, so kita buka flash file, masuk folder data, kita copy saja logscreen.to. Setelah copy, kita masuk dalam plist dan kita masukkan dalam list ni lah nama file tadi. Baiklah, kemudian kita boleh save untuk kita check balik. Kita buka kita punya patcher. So kat sini contoh kita buka patcher. Dah keluar start game ataupun exit game. So untuk kita check sama ada betul ke kita punya file dia dah masuk di dalam tempat yang betul. So kita pergi pada kita punya update GRF. Sebagai contoh kat sini saya menggunakan main ro-update.grf. So kita tengok. So kita boleh tengok tarikh masa dia lah, 12.41 dan 12.40. So kemungkinan besar dia sudah update lah. Tapi untuk kita check betul-betul betul ke kita dah update, so kita pergi masuk dalam folder. So macam tadi kita patch dalam folder texture, kita check dalam folder texture dalam folder Korea ni. So ini adalah gambar-gambarnya. So kita guna GRF editor ni, kita boleh check lah filenya betul ke gambar-gambar yang kita masukkan. So sekiranya betul, so maksudnya kita dah berjaya masukkan lah. Okay, diharap tutorial ini dapat membantu anda untuk patch menggunakan tool patcher, lebih faham bagaimana cara untuk patch dalam bentuk GRF. Okey, baiklah itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.